Hai sahabat zodiak ID, punya garis seperti ini di telapak tanganmu, berarti kamu termasuk orang beruntung. Banyak hal dalam kehidupan yang dikaitkan dengan kondisi atau ciri-ciri yang ada di tubuh kita, seperti misalnya kepribadian seseorang yang bisa dilihat dari bentuk wajah ataupun bentuk tubuh. Tak hanya itu, keberadaan garis di telapak tangan Anda pun bisa menjadi tanda-tanda tertentu buat Anda. Praktik kuno membaca garis tangan ini sudah berumur sekitar 5.000 tahun loh. Banyak orang berpikir bahwa garis di telapak tangan kita memegang kunci untuk hidup. Makanya mengapa sangat bagus untuk belajar tentang tanda-tanda ini dari atas. Coba Anda lihat garis di telapak tangan Anda, adakah garis seperti pada gambar di atas? Orang yang memiliki garis ini di telapak tangan mereka adalah orang yang sangat beruntung, Anda. Garis ini bahkan disebut garis malaikat pelindung, The Guardian, Angel lain ditemukan di dalam garis kehidupan dan berjalan sejajar dengannya. Garis ini juga membuat jalan memutar kecil dengan melintasi garis kehidupan. Itulah saat yang tepat ketika Anda kehilangan orang penting dalam hidup Anda. Orang yang memiliki garis malaikat pelindung dianggap sangat beruntung sepanjang hidup mereka. Mereka selalu berhasil entah bagaimana menghindari penderitaan dan bahaya. Dengan begitu mereka bisa menikmati seumur hidupnya dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Namun, tidak semua orang memiliki garis di telapak tangan mereka. Garis ini sangat langka dan berjalan sejajar dengan garis hidup di telapak tangan kiri. Mereka yang memiliki garis ekstra ini dianggap diberkati dengan malaikat penjaga yang mengawasi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya. Oleh karenanya, itu menjadi alasan mengapa Anda jadi orang yang beruntung jika memilikinya. Malaikat penjaga telah lama menjadi bagian dari sisi kemanusiaan yang lebih spiritual. Banyak orang percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki pelindung yang mengawasi dan menjauhkan kita dari bahaya. Ketika hidup menjadi sulit, berbahaya, atau ketika kecelakaan terjadi, malaikat pelindung kita muncul dan terus berjaga. Sekian prediksi garis tangan untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.